Assalamualaikum. Hai semua. Hari ini Cik Wani nak kongsi cara masak tom yum kelapa muda. Okey, jom ke dapur. First, kita goreng dulu udang hingga masak, akak ketepikan. Masukkan air kelapa, serai, lengkuas, cube tom yum, paste cili dan paste Thai tom yum dari Cik Suri. Nanti you all cuba tahu paste tom yum Cik Suri ni sangat cepat dan mudah untuk disediakan. Rasa pula memang terbaik, sangat beraroma. Rasa macam kita makan tom yum yang dekat Thailand tu. Okey, kacau sebati hingga mendidih, kemudian masukkan gula kabung, kicap ikan, perasa mesti sedap dari Cik Suri. Kacau sebati. Masukkan sayur pilihan, kemudian tambahkan air limau dari Cik Suri dan sedikit santan. Kacau lagi, kemudian boleh masukkan tomato dan cendawan. Kacau sebati, rasa semua dah okey, last boleh taburkan daun ketumbar. Udang saya tak masuk sekali sebab tak nak overcook. Nanti nak hidang baru saya letak. Yang mana nak dapatkan produk Cik Suri boleh tengok dekat caption ya. Okey, selamat mencuba semua.